Hai, kembali lagi ke channel Vinstana Ghetto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Vinstana Ghetto akan menceritakan ibu dan anak-anak kucing juga keistimewaan kucing. Bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, comment, and share. Ibu dan anak-anak kucing. Begini ceritanya. Malam-malam kami mendengar suara meong kerintihan. Kayaknya kelaparan. Terus kita sidik-sidik suaranya itu ada di mana. Setelah paginya kita keluar ngecek karena suara itu masih terdengar. Lalu Vinstana Ghetto ngikutin suara itu ada di mana. Nah, alih-alih ibu dan anak-anak kucing ini ternyata ada di got dan selokan. Lihat tuh, anaknya sakit, matanya merem. Wah, aku pikir dia tidur tuh. Dia pengen gabung merenya. Terus ibunya juga kurus banget. Akhirnya kita memutuskan untuk beli makan. Nah, kita coba dengan makanan ini dulu. Ternyata dia lapar banget, lahap dengan lahap habis 2 bungkus. Dia tuh kurus banget ya kan. Jadi dia tuh tinggal di gorong-gorong. Mungkin dia semalam meong-meong itu lapar ya. Vinstana Ghetto menemukan ibu dan anak-anak kucing ini tidak jauh dari tempat tinggal kami. Hanya berjarak 2 rumah. Dan di depan rumah tersebut ada got-got atau selokan. Disitulah ibu dan anak-anak kucing tinggal. Dari fisiknya kelihatan kurus banget ibu kucing ini. Gak tahu berapa lama dia gak makan-makan nih. Sedangkan ibu kucing ini masih menyusui anak-anaknya. Setelah Vinstana Ghetto memberi makan dan bertemu dengan ibu dan anak-anak kucing, kami bersepakat untuk merawatnya. Kita mau cari meong. Di sini ada meong terlantar. Dia tinggal di gorong-gorong atau di got. Ada anaknya 2, masih bayi. Nih mamanya. Tadi udah dikasih makan sih sore. Mana tuh dia? Nah, ini tadi sore kita kasih makan, mungkin dia udah kenyang. Mana ya anaknya? Nggak ada. Nih. Kenyang berarti. Kenyang ya? Besok aja, besok deh. Besok ya? Cobain dulu nanti. Kenyang dia. Ya udah. Kenyang ya deh. Kasih nama siapa? Kasih nama siapa ya? Pus-pus aja deh. Pus. Namanya Pus-pus ya. Ini dia ibunya. Mana anakmu mana? Ini ibunya nanti. Tapi sekarang agak gemuk lah ya. Iya, berisi. Pus. Mana anakmu? Ini ada 3 ternyata. Kasih makan sini. Yeay, bayinya. Pagi. Oh, dia sembunyi di situ. Ada 3 tuh. Ya makan. Nih.
lucu-lucu kan. Sini. Sini. Itu matanya udah sembuh. Kok udah kenyang? Alhamdulillah banyak rezeki. Dikasih makan daging ayam kepalanya. Terus dikasih ada yang ngasih makan ikan. Asin juga. Yang push. Lapar banget ya. Wish. Ternyata ada 3 anak kucing loh. Yang satu kuning, warna kuning, yang satu belang-belang. Tadi kita lihat kan ada lubang. Ketiga kucing tersebut keluar masuk dari lubang itu. Nah, kemungkinan ya di saat hujan turun, ketiga anak-anak kucing itu berlindung di lubangnya itu. Bisa jadi nggak sih? Tuh, lihat tuh. Dia mainnya di situ ada lubang lah, keluar dari lubang itu. Nah, itu ada lagi jadi 3 kan. Lucu-lucu banget. Ibu kucing biasanya dapat melahirkan 2-6 anak kucing. Untuk bertahan hidup, anak kucing membutuhkan perawatan dari induk mereka selama beberapa minggu pertama. Anak kucing adalah hewan yang sangat sosial dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermain dan berinteraksi dengan teman yang ada. Kasih ibu sepanjang masa. Ibu kucing melindungi anak-anaknya di tempat yang sempit dan kotor. Ibu kucing yang penuh kasih melakukan yang terbaik untuk menjaga ketiga anak kucingnya dengan aman saat tinggal di jalanan. Walaupun situasi hidupnya sangat sulit, tetapi ibu kucing itu bertekad untuk menjaga bayinya tetap aman. Mana baby? Mana baby? Kamu gak mau ya makan itu lagi? Maunya ikan? Iya. Dadah. Mau ikut? Ayo. Ikutin aku. Sana pulang, nanti anakmu nggak ada yang jaga. Ayo sini. Ayo pulang. Nanti anak-anak nggak ada yang jagain. Ya? Ayo udah situ. Udah sini aja. Sini atuh. Udah masuk lagi sana. Masuk. Ayo. Dia ngelendotan mulu. Ya nanti dibawain makanan ya. Lagi dong. The next step. Kucing merupakan hewan yang istimewa dalam Islam. Kucing menjadi hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing juga merupakan hewan yang jauh dari sifat najis. Kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan mengemaskan. Kucing punya kemuliaan di mata Islam. Emang manusia aja bisa mukbang. Pus-pus juga bisa ikutan mukbang. Sekian cerita dan keistimewaan ibu dan anak-anak kucing.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Kita bisa petik hikmah dari cerita ibu dan anak-anak kucing ini. Suatu kebetulan ibu dan anak-anak kucing ini nongol, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya. Untuk mengingatkan umat manusia saling berbagi satu sama lain dengan makhluk hidup, terlebih di bulan Ramadan ini.